Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Obit. OBIT. Aja beneran paling ganteng, paling tuh global. Yo man. Oke, jadi hari ini kita akan bermain game TCG Card Shop Simulator, teman-teman. Jadi ini kita akan membuka toko apa nih namanya? Kartu ya, teman-teman. Kartu gacha ya, kawannya. Katanya seru banget, teman-teman. Jadi langsung aja kita mulai, teman-teman. Seperti ini ya. Kayak gambar Pokemon gitu, teman-teman ya. Oh, dia keluar dari pekerjaannya dan membuka bisnis ini, teman-teman. Oke. Nama tokonya My Card Shop, Obit Card Shop, Obit Kartu, Obit, Obit Shop, Obit. Obit Shop aja dah. Jangan aneh-aneh, teman-teman ya, pusing nanti. Oke, udah selesai, teman-teman ya. Habis itu disuruh apa nih? Open pawn stock up on the card. Oke, open pawn. Cuman open ya, oh ini. Stock order kali ya, teman-teman ya. Iya lah. Sebentar, aku nggak ngerti nih kawan. Kita punya duit 1000 nih, teman-teman. Kita cuma bisa beli ini. Coba beli satu dulu. Oke, ini dia. Let's go. Purchase. Pick up the package the credit front shop. Oh ini. Langsung datang ya. Cukup ya, teman-teman ya. Nice. Open. Sabar ternyata. Open box. Oh gini. Terus taruh. Oh gini. Kartu gacha-gacha, teman-teman. GG ya, teman-teman ya. Oke, ini buang kali ya. Oke, set the price. Pasang harganya ada, teman-teman ya. Udah dipasang langsung ya. Jadi kita ikutin harga dia kali ya. Bisa nggak? Oh gini, bisa lebih dari 10% dari harga jual atau harganya sama gitu, teman-teman. Oke, harganya sama aja dulu ya. Oke, udah selesai. Tinggal buka tokonya. Nice. Habis itu kita tinggal tunggu di kasir. Yo, silakan pelanggan pertama kita, mukanya siapa nih, teman-teman ya? Kita lihat nih, teman-teman. Oke, pelanggan pertama Obit di toko baru kita ya. Oh shit dah ya, teman-teman. Let's go, bapak. Bapaknya nggak mau, teman-teman ya. Nah, ini. Balik lagi, teman-teman. Oke, ternyata bapak ya toko. Bapak-bapak, banyak sekali bapak-bapak ya, teman-teman ya. Oke, sangat murah tuh katanya, teman-teman. Sangat murah padahal harga pasar ya. Banyak juga dia beli, teman-teman. Siapa yang suka beli kartu gacha seperti ini, kawan? Oke, nice. Kembalian ya, $5 ya. Aduh, benci nih yang begini-begini nih. Bikin lama, kawan. Salah nih ya. Bener gak sih? Bener kan ya? 5.52. Sip, gimana nih? Oke, terima kasih bapak, banyak sekali belanjanya. Oke, lain kali pakai uang pas ya, Pak ya. Nah, ini kayak gini nih uang pas. Suka saya, teman-temannya. Oke, dibeli banyak. Orangnya beli sekali banyak-banyak ya, teman-teman. GG. Ini enggak ada kembalian ya? Oh, ada. 10,8. 10,8. Terima kasih. Wadidaw, teman-teman. Berapa tuh sisa stoknya, kawan? Sisa dikit, kawan. Kita order lagi ya. Kita kali ini beli order 2, teman-teman. Purchase. Oke, nice. Purchase. Oke, kita buka dulu. Taruh lagi. Oke, mantap. Kemana? Lagi. Sabar ya, Bu ya. Oke, kita taruh lagi. Banyak juga nih, teman-teman. Orang sekali beli banyak-banyak ya. Orang juga hobi banget, teman-teman, beli ini ya. Oke. Oke, bapak kita nanti ibu-ibu guys, saya bilang. Oke, 80 ya, Pak ya. Oke. Terima kasih, bapak. Sekali beli banyak-banyak, teman-teman. Mantap sekali. Oke, kembalian 10,8 ya. Oke, terima kasih. Oke. 4, berapa tuh? 4,64. Oke, terima kasih. Habis itu siapa nih? Grab the card package ini ya. Hah, gimana sih? Ini. Habis itu open pack. Bisa menggacha, teman-teman. Dan ada value harga ya, sebentar ya. Kita bisa lihat ada value harganya berapa. Jadi kalau apa nih?
dapat yang langka mungkin bakalan untung. Oke, gitu teman-teman. Wih, keren juga ya bisa gacha teman-teman. Biasanya Obi cuma lihat Bang Winda yang gacha, sekarang apakah dia langka? Sekarang kita bisa menggacha sendiri walaupun enggak beneran ya. Wadidaw, GG teman-teman. GG. Habis itu ya, Bar ya. Pakai kredit ya teman-teman. Harganya 13,60 ya, Pak ya. Oke, terima kasih, Pak. Ih, seru banget teman-teman. Seru ya bisa gacha sendiri, wes. Jadi enggak cuma jual, teman-teman. Kita bisa belinya dikit banget, Pak. Satu doang. Oke. Berapa tuh? 8. Oke, terima kasih, Pak ya. Sabar-sabar, saya mau gacha lagi, teman-teman. Yang ini nih, ini kayak wangi, teman-teman. Oh, dapat 2, langsung mil 2 ya kita ya. Oke. Open packet. Ini biasa nih teman-teman. Value-nya murah berarti biasa aja ya. Harus yang... Wih! $16 teman-teman. Oh my god. Gede banget. Untung ini untung kawannya kayaknya. Oke. Jelek. Nah, ini nggak beruntung teman-teman. Nah, kalau kayak gini tuh rugi ya teman-teman ya. Karena kan harga satu packnya gitulah hitungnya ya, itu kan $2 kita jual ya, 2, berapa gitu. Kalau di bawah $2 berarti udah rugi teman-teman. Gitu. Tapi kok tadi dapatnya 16 berarti cuan gede ya. Nice banget. Oke. 7,36. Oke. Waduh, stok kita udah mau habis lagi tuh teman-teman. 14,56. Oke. Udah mau habis ya. 4,56. Oke, kita beli lagi dulu teman-teman nih. Buy the play table. Oh, bisa beli play table teman-teman. Sebentar, itu yang mana itu? Obit mau beli yang ini. Ini sama dengan ini, sama aja teman-teman. Cuman ini lebih ini kali ya. Lebih banyak isinya kawan. Kayak sih gitu teman-teman ya, nggak ngerti juga. Beli aja dah. Ya beli 2 booster pack. Booster pack figur. Wah, ada jalan figur juga. Mana mejanya ya kawan ya? Sabar, ini kayak toko beda deh. Ini ya. Oh, ini teman-teman play table nih. Let's go. Play table udah kita beli. Ini buat orang main kah? Obi tadi nggak tahu cara mainnya, weh. Open box, taruh di sini. Sip. Ini kita taruh dulu. Sabar, bapak. Nah, ini tuh isinya lebih banyak teman-teman daripada yang pertama kita beli. Tuh, biasanya langsung penuh tuh isinya tuh. Mantap ya. Mantap, GG geming teman-teman. Oke, kita buka lagi dulu. Sabar ya bapak-bapak ya. Bang abang, kakak-kakak, buki-buk. Mengantri dulu ya. Saya lagi ini nih. Menaruh. Tuh, harganya kan 2,72 tuh teman-teman, satu packnya tuh. Kalau kita bukanya bisa lebih. Ah, penuh kah? Atau masih ada isi teman-teman. Sabar. Aduh. Ya, silakan bapak-bapak. Oke, 8,24 ya. Oke, terima kasih. Banyak banget. Buset, bapak sultan nih teman-teman. Sultan nih bener nih. 46 teman-teman. Salah lagi. 46,24. Wow, banyak banget ya beli. Saya mau gacha lagi teman-teman, seru banget ya. Jadi kalau lagi nggak ada orang, kita gacha aja kawan. Sah. Aduh, nggak dapet nih. Wah, sah. Aduh, nggak beruntung teman-teman. Tuh value-nya, oke, nggak rugi teman-teman, nggak rugi teman-teman, santai aja. Nih, kok nggak buka dia? Net. Seret. Wah, rugi nih teman-teman, rugi gitu kan. Rugi ya, ada yang rugi, ada yang untung kita kawan. Ini kalau ambil gimana nih? Oh gini, ini kita buka ya ini ya. Tadi udah 2 tuh, di awal-awal udah harganya 2. Tuh, lumayan nih, pasti lumayan nih.
Tuh kan lumayan teman-teman, untung ini, untung. Mantap. Buset, bapak ini beli banyak banget teman-teman. Bapak Sultan lagi nih teman-teman. Bapak Sultan enggak Bapak Sultan, Musa Bapak Sultan. Dia main teman-teman. Gimana cara mainnya itu ya? Saya tak tahu kawan nih cara mainnya ya. Oke, langsung kita buka lagi nih. Oke, jelek. Enggak. Oke, kalinya untung sih teman-teman. Untung. Oke lah ya. Selama enggak rugi mah untung-untung aja kita kan. Selama enggak rugi untung ya. Iya benar sih. Nah, ini. Oke. Seret. Udah enggak dapat yang langka nih kayaknya kawan. Udah enggak dapat yang langka lagi nih kayaknya kita nih, buset dah. Sekali doang kita dapat, teman-teman. Oh, walah weh. Oke, terima kasih. 18,24 ya. Oh, dia mau yang bukan basic ya teman-teman tulisannya. Itu ya pak ya. Tunggu toko saya udah berkembang pak ya. Makanya bapak harus beli banyak-banyak bapak ya. Biar apa? Biar saya kaya. Sabar pak ya. Oke, ini bisa kita lihat teman-teman di sini ada yang lebih bagus nih nanti nih. Ini masih basic sih kawan. Oh ini di bawahnya teman-teman. Yang rare ya. Jadi lebih bagus teman-teman. Teman as level 5 nih. Belum bisa ya bapak ya. Pantas lah saya gak bisa weh. Kayaknya kalau beli yang box banyak ya teman-teman. Biasanya kan lebih ini ya kawan ya. Oh itu beli lisensi dulu pertama ya. Buset tuh ini. Ah lu salah. Pay bill. Sabar. TGC card shop. Ini apa nih? Oh ada harga-harganya ya kawan ya. Wah banyak juga teman-teman. Kalau kita dapat card tadi jualnya gimana dong? Hah? Small kabinet. Check out counter. Auto scan. Sabar. Saya nggak terlalu ini nih. Manajemen event. Ada event-eventnya lah teman-teman. Wah, memusingkan ya. Ini lampu nggak bisa hidup nih. Oh bisa. Ah sambilan ini dah gacha lagi teman-teman nih. Tuh. Masanya duitnya langsung masuk atau gimana nih ya? Kita lihat di sini 4,61 ya. 661. Enggak teman-teman. Enggak weh. Masuk kemana dong? Ini bukan. Oh bisa cari pekerja teman-teman. Tapi harus level 10 ya. Figure card. Nah ini nih. Ini kartu-kartu yang kita dapat. Paling mahal ini teman-teman ya. 1000 woy. Wow. Mehong juga teman-teman. Yang kayak gini-gini mahal teman-teman. Gak bisa lihat tuh. Tuh gambar-gambarnya kayak gini nih. Tapi susah ya kawan ya. Kayaknya dapet. Oh buset kok bau. Ibunya ada ibu yang bau gini. Buset gak bisa gitu ya. Berasa bu, mandi ya. Jangan lupa tidak mandi kamu. Buset dah. Oh ini album kita nih kawan. Total value nya tuh. Harganya dapat 53 nih kita nih. Tuh. Wih keren ya bisa gini teman-teman ya. Cara jualnya gimana kawan? Cara jualnya gak ngerti kita kawan. Oh bisa save dulu. Oke nice. Habis itu kita gacha lagi. Di saat kamu gabut, mari menggacha bersamaku. Oke, lumayan tuh dapat yang lumayan. Selama nggak di bawah 2 intinya lumayan teman-teman ya. Walaupun nggak yang wow. Nggak GG teman-teman. Tidak GG teman-teman. Buset bapak ini main borong-borong aja. Sabar dong pak, saya lagi gacha juga. Emang bapak doang yang mau gacha. Aduh, ya beruntung. Sabar. Kita cekotin dulu deh.
Oke, terima kasih Bapak ya. Oh, kembaliannya banyak ya ternyata ya. Masa sampai begini enggak mau. Oke. Dia langsung main, teman-teman. Sabar ya. Saya mau ini juga nih, beli box lagi, teman-teman, yang gede. Ini kalau box ini kita beli, kita mau buka sendiri gimana ya? Saya mau gitu, teman-teman. Kan kita beli box yang gede nih. Harusnya kan ada yang bagus ya, kawan ya. Oh, buset, kembali. Gimana sih cara taruhnya? Begini. Teks. Open card box. Langsung banyak gini, teman-teman. Nah, nice. Lumayan, teman-teman. Diawali dengan yang lumayan. Let's go, kita gacha sendiri ya. Lebih serono, teman-teman ya. Oke, dapat. $14, teman-teman. Let's go. Kalau ada yang bunyi celing-celing kayak gitu, artinya hoki yo. Mantap nih, seru ya kawannya. Seru, teman-teman. Ini enggak. Wih, dapet lagi, teman-teman. $17 kali ini ya. Kan benar kan kalau packs-nya kita beli yang mehong gitu. Bisa ini, teman-teman. Bisa dapat yang bagus-bagus. Nah, ini enggak nih. Hop. Enggak dulu ya. Hop. Aduh, enggak dulu ya. Tapi ya, enggak rugi sih kita, kawan. Enggak rugi kita, udah dapat dua yang harganya lumayan. Tuh, tapi aku penasaran ya, apakah benar bisa dapat yang harganya di atas 1000 ya, teman-teman ya. Beda ulah, belum mah. Pantasan ada tulisan open pack otomatis, teman-teman nih. Nih dengan ini nih kayaknya nih. Coba kita apply ya. Kayak gitu kawan ya. Salah nih. Aduh, salah tekan terus sebit. Tekan terus buka. Jadi kita tinggal ini kali ya. Ha, dia auto next sendiri. Oh iya. Oke. Jadi yang new aja yang kita ini, teman-teman, yang kita show off ya. Langsung diawali dengan mantap toh. Dapat lagi woi. Wih, 38, teman-teman. Oke, ini menjadi kartu pertama kita yang paling mahal ya. Wow. Wih, senang banget saya. Lagi. $5, teman-teman. Let's go. $2. Oke, gak apa-apa. It's okay. Masih untung, teman-teman. Untung, sangat untung. Buset, seru juga ya gacha gini ya. Wah, bahaya ini. Bisa ketagihan kita, kawan. Sering. Enggak. Nah, $12, teman-teman. Kalau bunyinya terling, itu bagus ya. Di box ini untung ya kita ya. Untung banget, teman-teman. Sering. Oh, ala weh. Wih. Baru, oh itu bukan. Itu baru doang, kawan. Harganya enggak wow. Seret. Nah, enggak ding. Aduh, enggak ding. Sayang banget. Kurang beruntung kita, my friend. Lagi, ayo. Oke, itu dia. $18, teman-teman ya. Wow. Eh, sabar. Ada customer. Sorry ya, Pak ya. Lagi asik, Pak. Maaf ya. Ya, total kembaliannya $2.28 ya, Pak ya. Jangan pendendam, oke. Saya mau gacha box lagi, teman-teman. Masih ada 2 box. Saya yakin dalam kotak itu pasti ada, mantap. Let's go. Tadi kita udah dapat tadi 38 sih, udah oke banget itu ya. Oke, enggak deng. Oke, tidak beruntung ya saudara. Oke, nggak apa. Nah, kan baru saya bilang nggak apa-apa. Tuh, wih, banyak ini, teman-teman, yang harganya lumayan oke. Total value-nya 16, teman-teman, mantap ya tuh. Sering. Ayo.
kan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Di setiap keberuntungan selalu ada satu kesialan. Wah, dua kesialan dong teman-teman ya. Tidak beruntung kita, my friend. Let's go. Waduh. Berapa ini kawan? Oke, gak apa-apa, tadi ada yang $5 tuh. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Ini lumayan, ini lumayan kawan. Lumayan kan, $9. Oke. Ada juga tuh, lumayan tuh, ada yang pelangi-pelangi. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. $6, let's go. Tret, tret, tret. Berapakah ini? Oke, gak apa-apa. Oke, box terakhir teman-teman, box terakhir. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Malah tekan saya. Oke, lumayan, lumayan, lumayan. Oke. Mantap, 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 mantap. $10 ya. Cuan, cuan, cuan. Nah, $3 udah cuan kita. Cuman abis masih belum tahu cara jual kartu sih, kawan. Belum ngerti ya kita ya, nanti ya. Oke, $4. Lumayan, lumayan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Let's go. Nah, langsung tuh. Lumayan, lumayan. Oke, mantap, 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 mantap. Hup. Oke. Oke. Cuan, 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 cuan. Yang penting cuan, teman-teman. Penting cuan, yang penting cuan. Agak cuan ini. Hup. Serit, 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 serit. Nah, $17 tuh kan. Harus sabar, teman-teman. Wadidaw. Wadidaw. Oke, ini masih cuan nih. Masih cuan, masih cuan. Sip, udah habis, teman-teman. Itu dia yang terakhir, ya kan. Lumayan, ya. Oke, kita bisa enter next day dengan cara begini, katanya. Oke, ada begini-begininya, ya. Game earning, day earning, ini earning. Oke, oke. Kita bisa lihat koleksi kartu kita juga kan. Nih begini. Harga value-nya udah 324 tuh teman-teman. Wah iya, wadidaw. Cuma saya nggak tahu cara jualnya sih kawan. Gimana? Misalkan saya mau jual ini nih. Ya kan ya. Saya jualnya gimana tuh? Hah? Gak bisa taruh teman-teman. Gimana dong? Gimana ya caranya ya? Nanti dulu dah, nanti dulu, nanti dulu. Saya mau isi stok dulu teman-teman ya. Isi stok tuh pakai yang gimana sih? Unit, unit. Sabar-sabar, coba beli ini. Ini dijualnya per box besar gitu ya kali ya? Iya deh. Tuh kan benar teman-teman. Oke, kita mahalin yang box. Jadi itu buat orang yang belinya pengen langsung sebox gini teman-teman. Nih sebox gini nih. Soalnya kalau beli yang sebox kayaknya sih lebih lebih ada chance buat dapat yang ini teman-teman, yang bagus ya untuk Tobit ya. Kalau yang satuan kan kayak eceran tuh, itu harus mengandalkan kehokian yang luar biasa sekali kawan. Sangat weird kayaknya. Aduh salah ini. Untung bisa ditarik. Kita taruh dulu. Ini taruh dulu. Masih ada sisa ya. Ini kita buka. Nah gitu ya. Oh belum buka ya. Sorry sorry pak. Belum buka. Ayo buka pak. Udah buka. Udah buka, udah buka. Eh langsung balik lagi dia teman-teman ya. Mantep ya. Ayo dibeli, dibeli. Let's go my friend. Jangan lupa diborong kartunya. Let's go. Ini apaan nih, bisa perbesar toko ya. Oh harga bisa turun naik ya ininya teman-teman. Kartu juga ya. Bisa turun naik teman-teman harga kartu ya. Buset langsung diborong bapak ini semua teman-teman. Boxnya banyak banget. Dia beli ya. Set. Sultan lah bebas ya teman-teman ya. Sultan lah bebas ya. 3
0,68. Aduh, kelebihan ini. Ambil aja lah. Tetet 3,68. Kalau gak ada kasir gini nih, agak ribet nih kawan game-game gini ya. Kita bisa save tadi gimana caranya dah. Ini. Oke, mantap sekali, mantap sekali. Tenang saja, tenang saja. Yang saya penasaran sih jual ininya sih. Ini small metal rock nih buat apa teman-teman? Gak tulisannya ya, fungsinya apa gitu? Big card display. Buset ini buat jual-jual kartunya kah? Workbench buat apa nih workbench? Warehouse singles card table. Oh ada jual card table teman-teman. Cuman ini kawannya apa nih mahal. Modal kita tuh sisa sedikit kawan. Makanya saya pengen jualan ini kartunya weh. Tapi saya malah nggak tahu cara jualnya. Oke, totalnya $68 pak ya. Aduh salah tekan saya pak, sorry pak. Oke, udah habis aja tuh box teman-teman, kencang juga. Oke, kita bisa beli lagi yang box. Ini harus beli lisensi dulu teman-teman. Kalau beli yang kayak gitu harus beli lisensi dulu ya. Jadi nggak langsung bisa dibeli. Harus dibuka dulu teman-teman. Oke, nice. Oke, nice. Ini di map ini juga nggak ada apa-apa kah? Ini maksudnya apa ya yang berasap-asap kayak gini teman-teman ya? Berasap-asap dia, boy. Ada saja teman-teman ya. Oh, jangan-jangan karena tadi ada semprotan ya saya lihat dijual ya. Mana ya? Nggak ada ya? Apa saya lihat? Banyak banget. Mantap. 46,24 ya. Let's go. 19,4. Ayo gacha lagi, gacha lagi. Mumpung ada orang teman-teman, langsung gacha ya. Ambil dari toko ya. Serono woi gacha woi. Ayo langsung buka. Serak. Serak, 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 serak. Tidak beruntung teman-teman. Keberuntunganku sudah punah kah? Serak. Trah, 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 trah. Aduh, mak. Serah. Serah, serah. Tuh, lumayan tuh. Nah, lumayan. Serah. Treng, 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 treng. Hua. Treng, 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 treng. Nah. Oh, baru doang ya, gue kira. Nah, baru juga ya. Sreng. Sreng, 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 sreng. Waduh, gak dapet yang langka nih kawan. Sedih lah kawan. Sreng. Nah, $4 lumayan. Totalnya 9 lumayan. Oke, habis. Aduh, udah ngasih orang. Kasian. Sorry ya bapak-bapak ya. Gimana lah, saya juga suka menggacha bapak ya. Oke, selanjutnya, selanjutnya. 11 ya. 0,62 ya. Lanjut ya, selanjutnya. 17 ya. 0,6 ya. Ah, betul ya. Lanjutnya, selanjutnya. 22 harganya 22,94 ya. Oke, terima kasih sudah berbelanja di toko Bit. Kita bisa duel gak sih sama dia? Gak bisa ya.
Soalnya saya pengen gitu loh teman-teman. Apa gimana cara mainnya begitu bah? Saya kan penasaran ya bah. Ayo mai. Ini metal small rock nih buat apa nih? Saya penasaran sebenarnya kawan, coba. Aduh duit kita sisa 500-an ya. Ini buat jualan apa nih? Kok ini gak nempel tembok kawan? Kenapa nih ya? Cuma beli satu doang. Pelit ya kamu ya. Tidak membantu Obit mengembangkan usaha kamu ya. Satu box oke lah. Satu box masih oke lah. Sabar ya, saya mau beli stok lagi ya. Untung barangnya tuh langsung datang gitu teman-teman kayak gini nih. Ini buat ini juga kah? Oh iya juga, buat ini juga teman-teman dia. Oke, kita taruh di sini aja kalau gitu. Oke, mantap. Yang ini box kita taruh di sini berarti ya. Tuh, langsung diborong 3 box, teman-teman. Bapak Sultan bukan main nih. Oke, saya kasih kamu kelebihan nah. Ambil aja kembaliannya, Pak. Ambil aja kembaliannya. Saya yang kembaliin ya. Salah. Sorry. Hari-hari Obit ini. Saya mau beli ini lagi dulu sama ini lagi. Aduh, Mak, ketekan lagi teman-teman yang ini. Aduh, Mak, kesal kali aku kawan. Ketekan yang ini, teman-teman. Kebeli lisensinya. Masalah itu beli lisensi dulu, teman-teman. Aduh, 10,88 ya, Pak ya. Aduh, sisa dikit lagi duit kita jadinya, teman-teman ya. Ibu kagak mau bagi saya duit, Bu. Kagak mau ya? Ah, pelit ibu nih. Ini buat box. Ini box yang kayak gimana nih memangnya? Sama kan kayak gini, cuma isinya lebih banyak aja, teman-teman ya. Tuh, isinya lebih banyak aja. Kayak nggak penting sebenarnya, kawan. Oke, taruh sini. Sip. Wih, lagi nonton, Pak. Lagi nonton orang main. Padahal nggak ngerti sih cara mainnya gimana, teman-teman. Nah, habis nonton dia tertarik buat beli, teman-teman. Oh my God. Borong, Pak, borong. Let's go. Oh, banyak nih bapak ini beli, teman-teman. Banyak nih, mantap, teman-teman. Buset, kita bisa lihat dia beli, teman-teman. Bapak Sultan yang mengamati ini ngeri ya, teman-teman ya. Totalnya 144,62. Mantap, Pak. Oke. Kembalian $4,64 ya. Mantap, Pak. 2 box, oke. Kembali $14 ya. Saya kembali $15. Sisanya ambil tuh. Kalian lagi diborong Pak Sultan tadi kan. Buset dah. Sebelum saya mengacaukan boxnya, saya ingin belanja lagi stok lagi teman-teman. Karena saya nanti aneh-aneh. Duitnya mending kita pakai buat beli stok. Aduh salah di sini. Tuh, kita yang kecil taruh di sini ya, yang kecil ya. Yang kecil kita taruh di rak. Oke, yang kecil itu buat yang satuan teman-teman. Ini yang besar. Yang besar tapi lebih menguntungkan nih. Masih ada sih. Sorry lah. Oke. Karena kita belum tahu cara jualnya, Obit masih mau gacha lagi, teman-teman. Sebenarnya Obit pengen gacha nih, cuman ya begitu kawan ya. Begitulah. Ah, makan. Eh, ngomong-ngomong kayak kita udah bisa beli ini sebenarnya kawan, special rare tuh kan bisa, woi. Tapi lisensinya harganya $300, teman-teman. Kita belum ada uang. Nih, kita belum ada uang ya. Uang kita tuh kita gunakan untuk menyetok dulu, teman-teman. Kalau enggak nanti kita mau stok pakai apa, ya kan? Aidah, berapa nih kembaliannya? Kacep. Aduh mak. Buy card table, put in the shop. Buy a card table. Apalagi card table belum ada uang. Ini card table teman-teman. Ini mungkin jualan kartunya tuh pakai ini teman-teman. Harganya $400 ya.
Mungkin nanti kita akan kumpulin uang buat beli car table ini. Harus ini teman-teman, bukan lagi mungkin. Harus ya. Oke, kembalian 8 ya. 0,24. Aduh, kelebihan tuh. Gak apa-apa dah. Kita mah baik hati teman-teman. Mereka main dapat duit dong kita kawan. Lumayan ya. Wih, habis kalah langsung belanja. Mantap, maksudnya habis main ya. Oke, 22,94. Oke, kita udah bisa beli card table teman-teman. Cuman nanti kita nggak ada duit buat beli stok ya. Itu agak aneh nyobitnya kalau gitu. Wih, dia main ini kayak gini-gini badannya bau apa gimana sih teman-teman? Keluar asap gitu. Aduh, setidaknya harus lebih 100 sampai 200 dolar dulu teman-teman, baru kita boleh beli card table yang harganya tuh 400 dolar tuh. Kayak gitu ya teman-teman, baru masuk akal ya. Tapi beli langsung boleh deh. Obit lupa, kita kan udah punya card ya. Kita bisa jual card yang mahal-mahal dulu teman-teman. Ya. Pasti kan juga udah penasaran ya kan. Oke, kita jual di mana ya? Ini depan belakang yang mana dah? Oh my god, saya nggak tahu. Nih, kita bisa cari harga yang mahal teman-teman. Mana nih? Cara lihat yang paling mahal yang mana dah? Ini ada value-value-nya sih memang. Ini ada urutannya dah, paling mahal sampai yang paling murah teman-teman. Ah, nanti dulu. Aduh. Oh, tuh bisa. Oh, kebalik nih kan? Kebalik teman-teman. Oke. 9, kembalian 9 dolar ya. 9,12. Let's go. Yo, tuh kan pas kita teman-teman. Ini ada harga-harga gini teman-teman tuh. Kita bisa pasang yang kita mau ya. Obit belum mau. Sebenarnya Obit pengen koleksi, cuma nanti dah koleksi ya. Lebih baik kita mencari uang untuk modal. Enggak bisa tadi sortir buat dari harga yang termahal. Ini kah? Nggak ding price, nggak dari yang mahal gitu. Ah, ini dia teman-teman, ini baru diurutin dari yang mahal ke murah ya. Baru dah kita kasih harga yang lebih tuh. Ini lumayan nih, 39 dolar teman-teman. Wow. Oke, ini jualnya persatuan ya, ngomong-ngomong ya kawan nih. Oke, ini market aja, harga market. Ini harga market saja. Let's go. Masih bisa taruh. Oh, dia depan belakang gitu ya ternyata ya. Nah, sudah. Ini market. 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 Oke, berarti kita move ininya, jadi taruh di tengah-tengah. Oke, lebih masuk akal begini teman-teman. Oke nih, kalian lihat nih, ada kartu kuat nih, kartu kuat nih. Ayo dong, langsung diborong kali ya. Hei, dia lumayan ini. Tunggu, kita langsung next day aja dah. Let's go. Duit kita udah sekartu maut nih teman-teman. Oh my god ya, kita save dulu. Ayo bapak-bapak, dibeli bapak-bapak, ada kartu langka ya. Kalian tidak perlu pusing-pusing menggacha lagi ya. Sudah mantap ini, langsung dibeli nih, limited edition. Dibolong dengan e-book ini satu biji. Oke, harganya 7 dolar. Eh, kembaliannya maksud saya ya. 96. Lumayan nih, jual kartu gini lumayan teman-teman. Nah, kalau udah bisa apa nih? Bisa jualan kayak gini, itu nggak apa-apa, kita gacha lagi teman-teman. Gacha lagi, cuman untuk sekarang nanti dulu duit kita sekartul maut. Wah, jadi nggak apa-apa nih, nanti kita gacha kalau dapat yang mahal kan untung ya, daripada langsung jual kecil-kecil gini harganya nih. Nah,
kalau kita gacha kan ini kan harganya bisa ini 2 dolar satu ini kan 2,72 tuh teman-teman. Kita buka, misalnya kita dapat harga yang lebih dari 2,7 dolar. Nah, kayak gitu. Tuh, kita tuh untung teman-teman. Tuh untung tuh kan. Lebih untung kita begitu kawannya. Walaupun kalau kita jual kayak gitu menguntungkan juga. Tapi kalau kita buka bisa dapat yang langka gitu, lebih untung lagi teman-teman. Mantap. 18 lagi. Aduh saya salah. Eh, gimana cara ambil duitnya, weh? Ah. Oh, bisa teman-teman. Kagak bisa dikurangi. Nah, ambil aja dah. Baik hatilah, hitung-hitung saya sedekah tuh kan. Habis sedekah langsung dikasih rezeki. Nah, maka kalian harus rajin-rajin bersedekah ya, teman-teman. Buset. 22,94. Oke. Okay. Waduh, enggak kerasa teman-teman, videonya udah panjang banget ya kawan nih. Mungkin gara-gara Ubin sangat-sangat menyukainya karena sangat seru ya ternyata teman-teman nih. Mantap sekali gamenya kawan. Bisa menggacha, bisa sambil jualan. Nih, jadi enggak cuman jualan tapi kita bisa ikutan menggacha ya teman-teman nih. Sangat seru. Jadi mungkin Ubin bakal ngajutin lagi teman-teman. Ditunggu aja part kedua selanjutnya. Jadi untuk video ini sampai segini aja. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Ubin lebih pengen di next video kita udah bisa rekrut karyawan dulu ya teman-teman ya, untuk menjaga kasir kawan. Dimana kita dibutuhkan level 10 ya teman-teman ya. Yap. Ada bapak ke teman-teman, jangan lupa cari rezeki dulu. 5,8. Oke, jadi sekali lagi teman-teman untuk videonya sampai segini aja dulu. Nanti Ubin bakalan lanjutin lagi. Jadi pastikan kalian sudah menekan tombol like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.